dengan Vinogo mungkin lebih baik berbanding dengan Ripo. Dan kita tahu pada minggu lepas, pada hari Sabtu, kita dah tanya Ripo kenapa dia tak nak main. Sebab dia nak buat persiapan kahwin. Ya, yeah, persiapan yang perlukan masa dan juga pemikiran. Kalau dia fokus pada dua benda, susah. Yeah. Takut dia tak jadi kahwin. Ha, itu satu hal. Satu hal juga. Takut dia terkahwin duk kerja tiba. Tapi kita akan terus saksikan untuk perlawanan pertama ini. Okay. Pasukan GP Niners akan melakukan binning terlebih dahulu. Mereka mengeluarkan Xbox. Sementara pasukan RSG, antara kunci kemenangan pasukan GP Niners pada minggu lepas, satu game yang berjaya dapatkan kemenangan apabila Barbossa menggunakan Matilda. Dan kita semua tahu bagaimana Matilda ini antara hero yang sepatutnya diberikan pengkhususan dari segi binning. Ya, saya setakat ini tak nampak lagi Matilda yang dimainkan dalam beberapa draft, dalam beberapa GP ini saya dipanggil. Ada main sebelum ni? Minggu lepas. Masa mereka menang lawan King. Jarang sangat kan dilepaskan. Jarang sangat. Tapi untuk minggu ni, Chief dengan kemasukan Chief. Wow. Dia boleh sama mekanik dia bersama dengan Matilda. Mungkin Matilda dia boleh bawa kawan terbang, tapi Chief ni boleh bawa orang datang. Ya, yang menarik pasal chip dia, Matilda kena dekat dengan Matilda baru dia boleh datang. Tapi chip ni sedikit berbeza. Walaupun kita dapat saksikan hanya satu saja chip yang dimainkan ketika di MAL, masih lagi kita tak dapat saksikan adakah chip sememangnya sesuai untuk diletakkan di dalam meta terbaru, ataupun is okay tak nak ban dia tapi masih lagi boleh diletakkan di dalam sebagai pilihan memang pasukan. Kalau kita lihat dalam negara lah kan, kita ada MAL yang telah pun berlangsung pada minggu ini juga. Ada satu draft yang bermain chip dalam draft mereka, tapi agak tidak jumpa jawapan pada jalan kemenangan. Masih lagi kabur dan samar dengan penggunaan chip ini mampu untuk menghasilkan satu kemenangan. Ya, betul. Capability chip ni memang hebat. Dia boleh untuk melakukan portal di mana sahaja untuk dia berada dan dengan ada menggunakan skill yang keempat tu. Tapi masalah dia di bagaimana nak memenuhkan strategi supaya dapat memanfaatkan mana-mana pasukan yang menggunakannya. Dilihatkan dari segi drafting sekarang ni, tiga hero yang telah dibawa keluar, di mana Harith pun sama juga. Masih lagi difokuskan walaupun bukan berlawan dengan homeboy. Saya tahu Nets mahir menggunakan Harith, tapi bagaimana dengan orang lain? Memang Harith ni satu benda yang difokuskan ke? Ya, mungkin mereka nak avoid untuk penggunaan item seperti Winter Truncheon. Kita tahu apabila hari diletakkan di bahagian cold lane, okay, mereka dah tak boleh gunakan Wind of Nature. Sebab itu sukar untuk berhadapan dengan hari. Jadi mereka terpaksa sacrifice satu slot just untuk gunakan Winter Truncheon. Tapi kita dapat lihat sekarang ni, Zaf merekodkan 73 win rate apabila menggunakan Claude. Walaupun pada season ni, Claude pasti kita dapat kemenangan. Dan dia antara seorang yang pakai Claude kalah. Ya, betul. Tak dapat lagi win rate yang memuaskan lah. Memang tak memuaskan langsung kalau kosong. Namun Joy yang telah dilepaskan sekarang akan jadi sebagai pilihan yang pertama untuk pasukan The Niners. Kalau nak kali memang ni lah. Ini a very good pick daripada pasukan GP Niners. Setelah pada minggu lepas, ramai yang mempersoalkan adakah Malti sana boleh menggunakan Veteran. Ataupun secara lebih general, adakah dia hanya mampu untuk menggunakan tank. Tetapi sekarang ni, Izan Ami dah main hampir sekitar 25 game bersama dengan Valentina sis 2000 MPL season yang ke-7 dan menang 18 game, 72% dari segi win, lebih kurang sama dengan Zaf. Ya. Yeah. Dia punya hero selesa dia adalah Valentina. Tapi persoalan dia untuk digunakan sekarang ni adalah adakah wajar? Tambah pula sekarang Minotaur telah diambil oleh RGM. Saya rasa tak mustahil untuk RSG menekankan Valentina di pick yang ketiga untuk dapatkan kepastian kemenangan di dalam perlawanan yang pertama ini. Ya, benar ya, bila lepaskan RSG mereka meletakkan tidak, kena ban. Saya lupa. Dah kena ban. Respect. Aduh, okay. Respect. Nah, sekarang ni untuk pasukan daripada RSG, mereka meletakkan Minotaur bukanlah Hilda. Kita tahu apabila dengan adanya Joy, mereka lebih banyak menggunakan Hilda untuk memberikan tekanan kepada Joy. Tapi pasukan Niners letakkan Grok bersama-sama dengan Nathan. Banyak magic ni. Sekarang ni ya, terlampau banyak magic. Jadi saya percaya Yetri akan menggunakan hero berunsur damage. Tak juga, saya rasa boleh saja untuk gunakan hero setup. Kalau nak fokus pada damage terlalu banyak, yang lembut. Grok dia bukan dikira satu tank yang keras di awal permainan. Yes, boleh je untuk Yetri gunakan Grok di bahagian EXP. Tapi dia berlawan dengan Pakito, itu jadi satu persoalan. Dan juga dengan adanya Lilia, ini akan menjadikan gerakan ini agresif. Jadi tak ada Hilda pun untuk pasukan dari GMY. Dengan ada Minotaur, dengan ada Motivation Raw, Lilia dia boleh meletup-letupkan main pop-pop dekat situ.
at least apa yang perlu dilakukan oleh pasukan RG adalah untuk pastikan Malvis tidak boleh farming dengan lebih pantas apabila menggunakan John. Serta bagaimana flexibility dengan dia punya mobility yang sangat-sangat tinggi antar penyebab kenapa John banyak kali di-ban keluar dan pasukan Niners sekali ini berjaya untuk dapatkan hero tersebut. Pasukan RG selepas melihat tiga hero yang telah pun dipilih oleh pasukan JP Niners, mereka terus saja mengeluarkan Novaria di mana pada minggu lepas banyak pasukan yang menggunakan Novaria dan berjaya untuk merekodkan kemenangan. Jadi mungkin antara salah satu hero yang mampu memberikan extra advantage kepada mana-mana pasukan yang menggunakan hero ini. Kita bersembang pasal hero yang mempunyai win rate kosong, tetapi Novaria yang mempunyai win rate yang tinggi dan juga kemenangan yang besar kalau satu pasukan untuk mendapatkannya. Dilihatkan untuk Niners masih lagi belum dapatkan mid lane, mungkin kita tak tahu sama ada Dayton ni bukan mid lane ataupun goal lane. Namun untuk kepastian mereka terpaksa untuk keluarkan terlebih dahulu bagi tidak memberikan kepada Munji, yang mana dalam performance di dalam game yang lepas, match yang lepas, Munji menggunakan Novaria. Wow. Hui, kumbu bersama-sama dengan Selena. Wow. Alright, pasukan daripada Niners mereka mengeluarkan Brody. Kemungkinan seterusnya adalah hero yang sama di bahagian good lane. Kemungkinan carry atau mereka cuba untuk masa penggunaan carry setelah menggunakan Bruno ataupun Claude. Untuk pasukan RSG, adakah mereka masih lagi memberikan fokus kepada hero di bahagian mid lane ataupun kali ini cuba untuk tutup hero untuk Yetri? Dan ya, nampaknya mereka betul-betul respect terhadap Munji. Dan kita tahu bagaimana ini kita boleh kategorikan sebagai perlawanan antara King of the Mage lawan dengan Prince of the Mage. Prince of the Mage sekarang adalah Izanami. Tapi sekarang King of Mage untuk Niners masih lagi belum pilih. Mungkin seperti mana yang kita rasakan, Nathan ni kita assume dia untuk diletakkan di bahagian goal lane dan juga jungle adalah Joy. Antara hero yang saya nampak sekarang adalah Nana. Nana mungkin boleh untuk counter Mino apabila digunakan Minion Fury dan sebagainya. Tapi persoalan dia sekarang ni bukan hero yang, bukan jiwa Munji. Sebab jiwa Munji adalah hero yang berunsurkan mekanik. Macam apa yang kita nampak Novaria dan sebagainya, jangkaan bagaimana dia lepaskan Star Shatter tu. Tapi straightforward, saya rasa lebih mudahlah untuk Munji execute perkara tu semua. Kalau mereka nak menang di fasa neutral objective seperti Lord dan Turtle, saya rasa Nana satu pilihan yang baik untuk pasukan daripada RSG. Melihat apabila Brody itu dikeluarkan, mereka mengambil carry. Carry adalah pilihan hero yang sangat-sangat safe. Kita tahu bagaimana di bahagian good lane dengan adanya true damage. Yang sekarang ni banyak orang yang start menggunakan carry dengan menggunakan item-item fighter. Dari segi, even dari segi emblem, memberikan fokus kepada Thunder Belt terlebih dahulu sebelum item attack speed. Dan mungkin itu adalah salah satu penyebab kenapa RSG akan meletakkan carry dan matchup bersama dengan itu. Ini pastinya akan satu menjadi satu matchup yang cukup-cukup baik. Saya tak, saya tengok draft 3 dengan 4 hero telah diambil ni dah membakar semangat saya untuk tengok apa lagi yang bakal terjadi nanti. Persediaan Coach Shrin sangat-sangat elok. Apabila dia menggunakan carry untuk bersedia kalau ada satu EXP ataupun Roma yang keras bakal diambil, mudah untuk diselesaikan perjawapan tersebut oleh carry yang dimainkan oleh Loyal nanti. Jadi Niner sekarang perlu untuk mengambil satu hero lagi. Dua sebenarnya Terizla, satu setup diperlukan lagi ditambah dengan Wild Charge dan juga seperti mana yang kita jangkakan tadi, Nana untuk Munji. Jadi mereka tahu kalau dengan adanya Nana tersebut mampu untuk memberikan kemenangan ataupun at least mereka boleh kawal di kawasan Lord tersebut ataupun di kawasan Turtle untuk dimenangi oleh Malvis. Kali ini dia menggunakan hero Assassin. Pada minggu lepas ketiga-tiga game menggunakan Fedrin, tidak digunakan hero tank, diberi fokus kepada damage tetapi Kvinivir. Wow, akan diberikan kepada Vinogo? Oh tak, Kaiser. Saya tak pasti kenapa sebab first pick tadi begitu kan? Tak, Vinogo. Bukan, Queen. First pick tadi. First pick tadi begitu kan? Coach Ring dia nak, saya rasa lah dia macam dah menjangkakan Nana akan diambil oleh pasukan JP Niners. Sebab Pakyu tu ada kebolehan apa untuk dia pergi belakang dan juga dapat keluarkan damage kan? Untuk kejar apabila Nana dah hilang pasif. Jadi dekat sini mungkin persediaan Coach Shrin lebih rapi untuk dia cuba lock Munji ni supaya tak dapat untuk buat apa-apa. Tak apa, dia berikan fokus kepada Malti yang menggunakan Joy. Kalau kita lihat dari segi flexibility, Pakyu tu antara hero yang sangat-sangat flex yang untuk bergerak dengan pantal. Jadi untuk kedua pasukan, mereka telah pun melengkapkan mereka punya komposisi yang akan memisahkan mereka dengan kemenangan adalah persembahan mereka di dalam Land of Dawn. Yap, pasukan berwarna merah itu JP Niners yang sedang mencari kemenangan yang pertama atau Prime bakal dipertahankan oleh RCMY pasukan biru. Jadi ayo kita berikan sorakan kepada kedua-dua pasukan. Ya, perlawanan pertama pasukan daripada JP Niners berhadapan dengan pasukan RSG. Adakah mereka akan bergerak dengan lebih agresif terutamanya daripada pasukan RSG untuk cuba memperlahankan pergerakan farming
yang akan dilakukan oleh Maldives DR. Selepaskan bagi Novinogo memberikan fokus kepada Orange Buff terlebih dahulu. Ada perjumpaan yang akan dilakukan oleh pasukan RZMY. Daripada segi kepantasan farming, saya boleh jangka Joy yang lebih pantas berbanding dengan Guinevere. Mungkin disebabkan damage awal. Jadi ini sedikit sebanyak akan memberikan persediaan kepada Maldives supaya dia bergerak kepada Little Wonder terlebih dahulu mungkin. Ya, tetapi kalau kita lihat bagaimana damage besar boleh dikeluarkan oleh Izanami dengan dia punya Magic Burst beliau. Dan second skill akan menghalang pasukan daripada GP9ers untuk bergerak dengan lebih awal. Tadi Barrier telah pun dilepaskan daripada Barbossa. Ya, sebabkan gangguan sedikit daripada Storm menyebabkan Maldives tidak bergerak ke depan. Namun Barbossa terpaksa menggerak flicker. Dia akan dikorbankan. First Blood jatuh ke tangan Barogo. Sekarang ini Maldives cuba untuk melakukan sesuatu disebabkan dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada RZMY. Adakah dia dapat melarikan diri lompatan Spatial Migration? Dan ya, wow, kill kedua untuk pasukan RZMY. Ya, pemulaan yang baik untuk pasukan daripada RZMY berjaya untuk dapatkan Roma dan juga Jungler buat pasukan GP9ers pada peringkat awal. Dan ini memberikan ruang kepada Venego sebab kedua-dua kill dimiliki oleh pemain ini yang menggunakan retribution. Dan ini menyebabkan kenapa Maldives sekarang ini sedikit ke belakang dari segi mendapatkan level 4. Dan ini beri ruang yang besar kepada pasukan RZMY untuk menang di bahagian kawasan turtle. Daripada segi emblem talent, saya menjangkakan Guinevere ini akan membuat emblem tank. Tetapi tidak sebenarnya. Dia membuat item magic damage. Ya. Item damage dan fokus kepada jungle lah, of course. Dengan Decision Hunter. Dan apabila tengok daripada sini, tak terkejut kenapa Venogo boleh untuk mengeluarkan damage awal yang agak menyakitkan kepada Maldives dan juga Barbossa sebentar tadi. Ya, itu yang antara mungkin rancangan yang dilakukan oleh pasukan RZMY. Kita go all out dari segi damage dan sekarang ni mereka berjaya kawal di kawasan atas dan mungkin telah pun dilakukan terlebih dahulu oleh pasukan RZMY. Barbossa ada berdekatan untuk membuka map tapi dia masih lagi dengan level 3. Serangan akan dilakukan oleh Storm di bahagian belakang. Baik, Kaiser sekarang cuba untuk melakukan satu knockout strike tapi dia terkena satu penalty zone dan dia akan dikorbankan dengan revenge strike. Tidak! Mampu lagi Voglos Belbam dan Gentry yang kena giok dekat sini. Di mana perebutan turtle yang sangat baik dan kemas dilakukan oleh pasukan RZMY. Ya, satu follow-up yang kurang dilakukan oleh pasukan Niners. Walaupun mereka berjaya tak melakukan satu setup. Aizer termakan umpan tetapi RZMY, mereka sedar dengan kelebihan 1,000 gol setakat ini menyebabkan mereka berjaya untuk kawal situasi tersebut. Bukan saja berjaya mendapatkan kill, malah berjaya mendapatkan turtle yang pertama memberikan tekanan demi tekanan buat pasukan daripada Negeri Sembilan ini. Oh, wow, sis. Jadi Kaiser still have it lah. Dia still tahu kemampuan untuk menyerap damage dan kemampuan keluaran spell bam dia apabila dia menggunakan jab sebentar tadi untuk tambah nyawa semula dan dia boleh hidup daripada revenge strike. Kalau saya pasrah. Ya, kita dapat lihat bagaimana Yentri menggunakan dia punya penalty zone. Combo bersama dengan flicker untuk pastikan secure kill tetapi perkara tersebut tidak menjadi kenyataan. Saya merasakan kerana advantage di pasal early game apabila mereka melakukan rotasi dengan lebih pantas lagi dengan adanya Fury Hammer yang dimiliki oleh Pakito ini menyebabkan kemungkinan dia tidak agak sedikit was-was adakah kita nak terus pergi all out. So, tadi even Munchi pun agak sedikit perlahan apabila ingin melakukan gerakan follow up. Dan di bahagian bawah masih lagi kita perhatikan hanya 200 saja dipisahkan oleh Lolil dan juga Zaf. Awal lagi. Namun Yetri masih lagi dalam keadaan cooldown daripada flicker. Macam kita dah bincang tadi, dia macam perkara yang agak sia-sia. Macam puasa tapi tak solat. Lebih kurang macam tu. Dia punya gerakan dia tu bagus. Tetapi kalau bagus itu dapat kill. Cuma sekarang di bahagian mid lane agak-agak sekarang dimenangi oleh Izanami sedikit disebabkan dia ada kelebihan dengan satu kill. Dan RZMY disebabkan dengan kelebihan walaupun dengan ada 2,000 gol, mereka asap pasukan Niners sekarang di bahagian bottom lane. Zaf sekarang cuba dikejar dan juga Loyal mudah mendapatkan pemuruhan yang keempat bagi pasukan RZMY. Ya, empat berlawan dengan satu. Kita tahu dari segi matematik pastinya pasukan RZMY mampu untuk dapatkan kill tersebut agak sedikit terlambat apa yang dilakukan oleh pasukan Niners untuk memberikan bantuan kepada Zaf. Ini bukanlah permulaan yang diingini oleh pasukan Niners tetapi pasukan RZMY nampak seperti sudah mendapatkan rentak-rentak yang mereka cuba gunakan sebaik mungkin untuk tutup game ini seawal yang boleh. Sekarang ni mereka telah memulakan serangan terhadap turtle. Diharapkan sebegitu rupa Maldives perlu untuk selesaikan mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Tetapi tidak, dia membiarkan saja. Tapi terlalu awal untuk dibuka Renova Joy. Dan dia membiarkan saja turtle itu dimiliki oleh Venogo tanpa sebarang saingan. Jangkaan ini sepatutnya dibuat dengan pengiraan yang lebih tepat disebabkan pembukaan map daripada Barbossa. Tetapi sayang sekali Maldives, dia masuk kurang ultimate dengan cukup awal. Ya, pada turtle yang pertama, pasukan pada RZMY berjaya mendapatkan turtle bersama-sama dengan kill. Kali ini mereka berjaya dapatkan turtle bersama-sama dengan objektif. Iaitu apabila mereka berjaya mendapatkan turret. Ini
satu lagi advantage demi advantage yang dimiliki oleh pasukan RZMY. Yang telah pun mereka kumpul sebanyak mungkin. Baru minit yang kelima, kita dapat perhatikan satu turret telah pun berjaya dimiliki oleh mereka. Berjaya mendapatkan dua turtle dan berjaya mendapatkan empat kill. Daripada 200 kebezaan gol dari gold laner mereka, kini hampir 2,000 yang dipisahkan oleh Loleo dan juga Nathan. Wow, 2,000. Itu satu gol yang banyak boleh lengkap satu item berbanding dengan pasukan dengan Nathan. Tengok sendiri, Nathan baru ada Feather of Heaven dan juga Loleal dah ada dua item. Korang sesat sekali dengan Golden Staff ya. Yang mana akan memantaskan lagi dia punya attack speed supaya dia dapat untuk cairkan nyawa pasukan Hines dengan lebih cepat. Ya, dan harus kita akui di mana Carry merupakan hero di bahagian late game. Kalau dia dah menang di fasa early game, itu seperti dapatkan bonus hari raya. RZMY, satu lagi tarik daripada pasukan Hines berjaya dijatuhkan oleh pasukan RZMY. Kali ini mereka cuba untuk memberikan satu tekanan di bahagian atas. Zoning terlebih dahulu akan dilakukan oleh pemain-pemain daripada pasukan RZMY. Dan sekali lagi mereka cuba untuk melakukan tekanan daripada tiga orang yang berbeza. Kita boleh rumuskan dekat sini. Snowball masih lagi dimiliki oleh pasukan RZMY. Daripada 2,000 dah beranak jadi 5,000 sekarang. Wow. Lah, satu jarak yang panjang untuk dikejar oleh pasukan Niners. Hanya dengan mendapatkan satu team fight yang berjaya untuk wipe out kan RZMY, saya rasa baru mereka boleh samakan kedudukan mungkin ataupun dengan perebutan turtle yang berjaya dimenangi besar oleh pasukan Niners. Tapi sekarang ni keadaan untuk pasukan Niners sangat bahaya. Kalau mereka biarkan sebegini rupa, tak mustahil mereka tak dapat satu pun tarik daripada RZMY. Malah RZMY dapatkan semua kecuali yang lebih tertarik. Ya, mereka kena daripada pasukan RZMY, mereka kena halang pergerakan daripada pasukan Niners supaya mereka tidak boleh online ataupun mendapatkan mereka punya power spike. Supaya pasukan Niners mampu untuk at least bernafas sedikit sebanyak dan cuba untuk lakukan comeback. Bernafas. Tapi sekarang ini kita bagi damage yang dikeluarkan oleh Kaiser terhadap Maltese. Satu damage yang besar. Ini zoning yang terbaik untuk pastikan pasukan RZMY berjaya mendapatkan ketiga-tiga turtle. Sampai satu tahap, dia tak perlu untuk zoning Maltese hantar 2-3 orang. Hantar Kaiser seorang je. Dia Malvin tak boleh nak ke depan dah. Dan tak boleh nak lawan dengan damage Kaiser seorang. Tengok daripada segi emblem dia pun, dia ada emblem bakar-bakar yang menyebabkan dia susah untuk ke depan damage yang terlalu tinggi. Namun Loleal pun berani duduk depan. Tak kisah Barbossa ada flicker ke, dia ada wild charge ke, dia masih boleh untuk dapatkan sesuatu di bahagian tengah. Yetri dikena timbang dan Izanami menyudahkan perkara tersebut bagaikan cendawan tumbuh lepas hujan. Ya, sebalik Requiem di dalam turret milik pasukan JP Niners sebentar tadi berjaya untuk melakukan combo bersama-sama dengan Izanami untuk memberikan kill yang kelima buat pasukan RZMY. Yang tak sempat dilakukan Loleals berjaya untuk meruntuhkan tarik di bahagian tengah dan itu merupakan niat asal mereka ketika mereka berada di bahagian kawasan tersebut. Saya tak tahu related apa tadi saya punya perumpamaan, tetapi itulah menyedapkan saja. Tapi sebab kalau saya tak sentuh, satu saya tak tegur. Lupakan saja. Kita lupakan. Cendawan ni sensitif tau bulan-bulan puasa ni. Betul. Jangan sampai saya sebut cendawan goreng. Nasi goreng cendawan. Nasi goreng cendawan. Nama Barongo sekarang tak ada sebarang masalah untuk dia mendapatkan daripada sudut kill, daripada sudut assist. Farming pun tak ada orang yang mengganggu dia langsung. Dia macam king dalam kawasan ni. Memang satu lane of dawn ni dimiliki oleh beliau kecuali dekat kawasan besok Niners. Niners perlu step up the game to turn Malvin. Wow. One by one dengan Loleal. Ah, damage yang besar dapat dikeluarkan oleh Loleal sekaligus berjaya untuk mendapatkan turret yang keempat. Buat pasukan RZMY di bahagian bawah, Niners tidak mampu untuk melakukan serangan hendap dan mereka kemungkinan akan berjaya untuk dapatkan Munchi. Tapi Pengsi berjaya untuk mengamalkan diri beliau. Masuk dengan flicker dan lepasan daripada Warren Fury tersebut telah mendapatkan satu kill. Di mana Zaf sekarang ini terpaksa menggunakan air trophy hanya untuk melarikan diri, menyerahkan dua lagi kill kepada pasukan RZMY. 8 berbalas dengan 0. Ya, perfect match. Cuba dicari oleh pasukan RZMY. Kalau kita perhatikan, Loleals 1v1 dengan Mavis kalau boleh menang, ini bermaksud Loleals dah boleh stand alone. Satu demi satu tarik milik pasukan JP Niners berjaya dijatuhkan. Kali ini giliran inner tarik di bahagian tengah menjadi milik pasukan RZMY. Dan dengan kekalutan ini, pasukan JP Niners, apa yang mereka boleh lakukan hanya melihat sendiri pasukan RZMY untuk mendapatkan kesemua natural objective. Sebab tu RZMY di awal tak kalut. Sebab awal-awal dia dah cuba dominasi habis. Jangan, lepas tu jangan raya awal je. Jangan raya awal. Dia mungkin dah beli baju Melayu awal. Tapi Barongo tak ada masalah langsung walaupun dengan adanya nampak muka-muka Barbossa cuba untuk masuk rebutkan lot tersebut. Tapi, nah, kisah apa?
What's the matter? Yes. Dia gunakan saja kepeluan yang dia ada untuk dapatkan lot yang pertama tanpa sebarang masalah. Sebab kita tengok daripada carta damage dealt pun. 5 pasukan Ainus berada di bawah. Yang berada kat bawah tu untuk pasukan RGMO cumalah Storm yang seorang Roma. Ya, tapi sekarang di pasukan daripada JP Niners, mereka terpaksa mengharap 4 orang pemain daripada pasukan RSGMY dan Zatu. Dan ini satu turret milik pasukan Niners berjaya dimusnahkan. Terus saja diberikan semua tugas jatuhkan turret kepada Loyal. Antara penyebab kenapa dia fokus kepada item speed. Yeah. Untuk pastikan ability dia untuk jatuhkan turret dengan lebih pantas. Tapi Benogo, itu hanyalah dia punya clone. Satu lagi, kenapa dia buka apa ni? Special Magician. Special Magician dalam turret tadi dia mungkin kepecek, dia tertekan. Okay. Jadi agak sedikit cemas dekat situ. Dia ada lagi Special Migration buat sekarang ini, buat sementara waktu dan juga Valor Queen. Namun dengan adanya lot yang pertama ini, mungkin pasukan RCMY akan mendapatkan debit yang pertama. Tetapi ternyata dengan clearing capability yang ada daripada pasukan Niners agak sedikit tinggi. Namun wave kedua mereka tak mampu nak tahan lagi. Pintu pertama Niners di bagian atas telah beruntuh. Ya, sebagai pendapat saya, synergy untuk pasukan Niners buat game yang pertama ini agak sedikit kurang berbanding dengan pasukan RZMY. Saya tak pasti bagaimana correlation di antara Barbossa untuk memberikan bantuan kepada Zaf ataupun Yuthi cuba untuk memberikan pull-up kepada pasukan RZMY. Dari segi pertahanan sekarang di pasukan daripada RZMY, damage yang sangat besar. Penalty zone telah dibuka. Tapi masalah dia dekat Lolia tak ada kes apa. Dia jatuhkan tarik macam tu je. Walaupun dia terkena penalty zone, dia kena hayur dengan tukul macam mana pun, dia serap damage turret pun. Turret is my main objective. Lu orang tak boleh kacau. Itu merupakan tarik yang ke-8 buat pasukan RSGMY. Telah jatuhkan, meninggalkan hanya satu saja impitik tarik milik pasukan JP Niners di minit yang ke-12. Ini salah satu dominasi yang terbesar pernah saya saksikan sepanjang MPL musim yang ke-13. Harapan mungkin? Itu balik awal? Harapan untuk itu balik awal mungkin? Pasukan RSGMY, saya percaya antara harapan mereka adalah untuk mendapatkan the perfect match. Ya, the perfect match yang kita nak. Yang mana sekarang RCMY cuba untuk buktikan lagi mereka punya prime. Dari sudut itemization, tengok dengan MM mereka, marksman di bagian goal lane, 3,000 berkelebihan. Yang mana Zaf baru saja mendapatkan 3 item. Dan dari mana juga Venogo bersama dengan Kaiser telah pun menyiapkan item yang dapat untuk menyerap damage magic dengan banyak. Yang tak kisah pun dengan damage daripada Zaf yang masih lagi memerlukan masa untuk capai di tahap yang sepatutnya. Ya, dia ada dia punya Divine Glyph. Divine Glyph pun, ya. Nah, walaupun itu kita tahu Divine Glyph adalah item penetration yang tak banyak item yang boleh untuk menyerap damage tersebut. Tetapi kalau dominasi yang besar boleh dimiliki oleh pasukan RZMY, Lolius kalau dia 1v2 pun, saya percaya. Saya percaya. Oh, cair. Cair tu bahasa-bahasa comel. Saya percaya dia boleh control situation tersebut. Lagi-lagi dengan dia punya pengalaman yang sangat-sangat luas. Lot yang seterusnya berjaya dimiliki oleh pasukan RSGMY. Ini merupakan Luminous Lot. Satu saja hentakan. Oh, tak ada hentakan sebab dia tekan terus pergi fokus di bahagian tengah. Ya, tak ada. Langsung ketukar pintu ya kat sini sebab dua dah lopong. Yang ketinggalan hanyalah satu menara tunggal saja untuk pasukan DP Niners. Yang perlu untuk dipertahankan menjadi satu misi sukar. Sebab kita tengok, saya dah puji untuk Moon yang mana dalam match terus sebelum ini dapat untuk mengeluarkan satu perkara yang sangat baik. Betul dipuji. Tapi seperti pasukan RCMY telah pun kawal dengan pergerakan pasukan Niners yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang drastik bagi menyebabkan kemenangan mereka. Dibuktikan dengan bilangan kill dan Lord telah pun masuk ke karangan rumah Niners sekarang. Ya, sekarang mereka cuba untuk melakukan pertahanan. Setup akan dilakukan oleh Vinogo. Tarikan daripada Lord cuba dilakukan. Penalti zone terlebih dahulu dikeluarkan oleh Yentri tetapi berjaya ditentukan oleh Lolia. Sekarang serangan demi serangan. Mavis menjadi mangsa yang seterusnya. Tetapi sekarang pasukan JP Niners hanya mereka terpaksa melarikan diri. Mereka terpaksa akur ketika pasukan RSGMY, the perfect match, menjadi milik mereka. Game pertama dimenangi oleh RSGMY. Sempurna, suci, bermutu tinggi. Pasukan RSGMY mendapatkan kemenangan tanpa sebarang balasan kill daripada Niners. Satu berbalas dengan kosong, kemenangan yang berharga. Niners perlu untuk step up the game untuk next game. Niners perlu step up. Niners perlu bangkit. Mungkin kerana game yang sedikit awal, mungkin mereka merasakan mereka belum panas sebab terus. Tetapi nak tak nak mereka kena panas.